Selamat datang di channel Berchef. Channelnya apa sih? Menyimak tentang proses pembuatan berbagai makanan dan minuman. Tapi sebelum itu silakan like dan subscribe. Oh, sahabat chef, kali ini kita akan membuat sebuah cake Hai Tai Yo. Iya, Hai Tai Yo ya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita siapkan dulu bolu seperti biasa, kemudian krim warna biru ya. Di sini kita mulai memoles. Kita mulai sesuai dengan tupoksi yang ada ya, yaitu kita gambar Tai Yo. Oke, usahakan memolesnya dengan jiwa seninya kita ya, agar hasil cake-nya bagus ya. Karena yang namanya kita buat kayak gini, yang kita butuhkan itu adalah sebuah nilai seni. Karena yang kita jual adalah jasa seninya kita ya. Oke, di sini saya mulai memoles cake untuk yang mau dijadikan landasan untuk Tai Yo ya. Sekarang saya akan merapikan. Untuk teman-teman jangan di skip ya, supaya di sini kita akan berbagi ilmu ya. Kita akan berbagi ilmu. Saya akan membagi ilmu tentang cara bikin Tai Yo. Apabila teman-teman punya solusi yang lebih bagus, silakan sertakan di kolom komentar ya, karena kita di sini berbagi ilmu. Oke? Okay? Nah, sini saya mulai merapikan cake-nya. Iya. Saya mulai rapikan cake-nya yang ada. Oke, rapikan. Oh iya, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya, karena demi kemajuan channel ini ya. Oke, serta kalau seumpamanya teman-teman punya komentar atau ingin berbagi ilmu, silahkan komen pada laman video ini ya. Oke. Oke, sekarang kita mulai merapikan cake-nya untuk landasan Tai Yo-nya ya. Oke. Di sini kita berbagi ilmu tentang proses pembuatan Tai Yo demi kemajuan cake yang ada ya. Oke. Saya di sini membuat tutorial, tapi bukan berarti saya merasa saya ahlinya juga ya. Di sini kita berbagi ilmu, oke. Yang pertama kita butuhkan itu untuk membuat Tai Yo adalah landasannya dulu warna hijau ya. Oke. Sini saya akan gambar warna hijau perlahan untuk landasannya ya. Oke. Kemudian kita mulai meratakan gambar tadi pakai skyper aja ya. Oke. Kemudian kita di sini kita mulai membuat sketsa untuk Tai Yo-nya ya. Kita mulai gambar sesuai tupoksi yang ada ya. Sebenarnya di sini kusaranin kalau yang untuk mau belajar awal itu mendingan cari gambar Tai Yo, terus tempelin kertas bening, terus kita gambar pakai coklat dar, sesuaikan, baru kita begitu selesai kita gambar pakai coklat dar baru tempel di cake-nya. Kalau yang belum tahu menggambar ya, untuk itu lebih memudahkan. Kalau yang sudah pandai menggambar, yang ahli menggambar, bisa langsung gambar di cake-nya langsung ya. Oke. Di sini kita berbagi tips ya, oke. Di sini saya mulai menggambar Tai Yo-nya. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Di sini kita buat arsiran-arsirannya dulu. Ntar kita begitu kita sudah yakin dengan gambar yang ada, tinggal kita pertebal ya. Di sini saya mulai pertebal. Oke. Mulai pertebal arsilan-arsilan saya tadi supaya kelihatan gambarnya lebih jelas ya. Kalau untuk mau memulai gambar itu seperti ini dulu ya. Kita mulai dari arsilan-arsilan kecil. Ketika kita sudah yakin bahwa gambarnya sudah bagus ya, kita mulai menempelkan ya, atau mempertebal dengan coklat ganas ya. Oke, sini kita mulai gambar ya. Untuk karakter Hai Tai Yo. Ya. Oke, kita gambar sejelas mungkin, oke? Sekarang kita mulai mengarsir pakai krim. Krimnya warna biru muda, tapi lebih agak kelihatan lebih sedikit lagi ya. Tambahkan sedikit supaya nggak sama dengan yang dasarnya ya, yang biru juga, yang biru langit. Oke, sekarang kita pertebal. Kita pertebal di sini, saya skip aja ya supaya kelihatan lebih jelas masalahnya kan.
kalau ku langsungkan terus akhiran masyarakat kayak tadi kan namanya makan kota, jadi ku jelaskan secara singkat aja supaya teman bisa ngikutin ya. Oke. Terus di sini kita kasihkan coklat kanas ya, kita ikuti arsiran-arsiran yang tadi ya. Oke. Kita sesuaikan dengan karakter Tayo yang ada. Oke, hai Tayo. Sekarang kita gambar matanya. Kita menggambar matanya. Oke. Untuk gambar matanya biasanya kita gunakan saja krayon warna putih. Ya. Oke. Di sini kita berbagi ilmu ya. Oke. Jika teman-teman punya saran yang lebih bagus tentang gambarnya, silakan di komen ya. Oke, sekarang kita kasih pakai coklat kanas untuk bintikan tengah matanya. Sekarang kita gambar mulutnya pakai coklat kanas juga. Oke. Udah mulai kelihatan kan tayonya? Oke. Nah, kita bentuk hidungnya. Kita arsirkan melalui mulutnya supaya lebih agak hidup ya tayonya. Oke, tinggal kita kasih butter cream kuning. Oke. Seperti kayak aslinya kan? Kalau teman-teman punya tips yang lain beritahu aku ya. Oke, seperti ini kan agak hidup ya. Sekarang karena sudah jadi tayonya, kita tinggal melisnya, ngelis ya. Oke, kita ngelisnya supaya lebih keren kelihatannya. Oke, sekarang kita ngelisnya. Kita ngelisnya secara perlahan ya. Oke, sini aku melis. Oke, dan di bawahnya juga. Oke, sekian. Oke, demikianlah dekorasi Haitayonya. Jangan lupa like dan subscribe ya demi kelangsungan channel ini dan untuk berbagai ilmu. Oke, bye.